riak wajah suku kaum dusun yang menghiasi kaki lima pekan lanang setiap hari ada aura tersendiri. Sekali pandang, tiada apa yang pelik pada mereka. Tetapi cuba lihat betul-betul, ada sesuatu yang unik. Pasti anda sudah dapat melihat apa yang dimaksudkan. Ya, itulah keistimewaan dan keunikannya. Pada hujung mulut wanita dusun ini, terdapat sesuatu yang dikemam pada bahagian hujung bibir mereka. Itulah suntil atau songel atau sinik yang diamalkan sejak turun-temurun dan sudah menjadi tabiat mereka. Mengapa? Suntil ni di sini kami panggil sini tembakau dengan kapur. Tapi tembakau tu mesti pilih dari tembakau yang nomor satu. Yang nomor satu bukan macam yang dirokok. Kalau yang dirokok tu dia punya rasa tawar sudah. Tapi kalau yang guna untuk suntil, pilih yang nomor satu, yang paling pedas lah. Adakah tabiat suntil ini diwarisi secara turun-temurun daripada nenek moyang? Dan bilakah seseorang individu itu biasanya bersuntil? Dan pada masa kini, adakah ramai remaja yang bersuntil? James Juming akan memanjat pokok pinang apabila diminta oleh ibunya. Anak bisa tegar biasa. Dalam masa yang singkat, beliau sudah berjaya memetik tangkai pinang dan membawanya turun. Selalu juga mamak saya suruh panjat untuk dimakanlah, untuk makan sendiri saja. Tapi kadang-kadang ada yang jual. Kalau terlampau banyak kan kita jual juga. Kadang-kadang kita tinggul lah 10 biji satu orang itu. Suntil, sirih dan pinang bukan sekadar herba. Ia sumber rezeki, ia diwarisi, malah ia pencetus harmoni, lambang perpaduan, mengukuh ikatan silaturahim, penyatuan suku kaum sejagat, membentuk masyarakat yang sepakat.